Yang berhormat Datuk Kamarul Bahrin bin Abbas Teluk Kemang. Tan Sri Yang diputus, soalan saya nombor 4. Ya, terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat yang bertanya. Tuan Yang di-Pertua, untuk makluman ahli Yang Berhormat, melalui RTC, kementerian ini bersama-sama kementerian yang rakan strategik RTC yang lain committed untuk mewujudkan peluang-peluang ekonomi kepada para usahawan dan petani supaya mereka berpeluang meningkatkan taraf hidup dan sosioekonomi yang lebih baik. Bagi jumlah 20,000 usahawan petani yang direkodkan tahun 2015, Kementerian Peneraju RTC sentiasa melakukan pemantauan berterusan kepada para usahawan atau petani dengan menyediakan khidmat nasihat, penyaluran kepakaran teknikal dan bimbingan lapangan kepada para usahawan dan petani. RTC juga menyediakan pelbagai kursus kursus berkaitan secara percuma supaya mereka didedahkan dengan informasi dan teknik-teknik terkini dalam memajukan perniagaan masing-masing. Kursus-kursus seperti program pemasaran hasil pertanian, kursus lepas tuai, kursus pembungkusan dan pelabelan serta kursus asas perniagaan merupakan kursus popular yang telah dilaksanakan tahun 2015. Dan jumlah bantuan kewangan kepada lebih 20,000 usahawan yang direkodkan adalah sebanyak 3 juta ringgit merangkumi peserta-peserta taman kekal pengeluaran Malaysia, ladang kontrak, pembangunan dan promosi produk, agrobazar, kedai rakyat, motosikal 3 roda, gerai buah-buahan segar dan pasar tani. Sekian, terima kasih. Teluk Kemang. Terima kasih Tan Sri Yang Ketua. Terima kasih Tuan Menteri. Dengan maklumat tadi itu, kerana setakat ini ya, memang sangat kurang maklumat mengenai dengan kemajuan National Blue Ocean Strategy ini. Kerana ia sebagai satu-satu inisiatif yang berprofil tinggi, high impact dan melibatkan berpuluh-puluh agensi-agensi dan kementerian, khususnya melibatkan juga institusi kewangan, institusi pengajian tinggi, semestinya ada pengawalan, monitoring, rekod, pencapaian dan juga maklumat-maklumat kejayaan untuk pengetahuan umum. Jadi apakah kaedah atau inovatif yang digunakan untuk menentukan kejayaan ini, yang boleh menjadi panduan kepada menjadi pengetahuan awam, khususnya kaum wanita dan pemuda atau generasi Y yang berminat untuk mengambil bahagian dalam ini inisiatif ini, dan ada statistik yang boleh digunakan, kerana NBCS ini ia digunakan oleh MyNDS juga untuk untuk memandukan plan Malaysia ke-11. Jadi ini satu usaha inisiatif yang paling tinggi, high impact, mesti ada mesti ada maklumat dan kaedah mengenai dengan kejayaan, pencapaian, kerana ini ialah satu-satunya usaha dalam program Plan Malaysia ke-11. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Ya, pada peringkat awalnya banyak saranan dan cadangan yang baik daripada Yang Berhormat kerana telah ditekankan oleh Yang Berhormat yang betul juga, kerana program ini adalah yang sangat kita harapkan sebagai satu high impact kepada kita nak membangunkan mereka yang perlu kita bantu, golongan sasaran kita.
Untuk menjawab soalan tadi, bagaimanakah kita memantau? Kita memang ada satu mekanisme untuk memantau dan untuk kita mengumpul juga informasi atau statistik sejak RTC ini bermula dulu. Jadi buat masa sekarang, kita memang mengakui banyak peluang dan peluang untuk kita dapat menambahbaikkan program ini. Kita tidak mengatakan sehingga kini kita sudah begitu berjaya sekali. Memang ada ruang dan peluang untuk dapat ditambahbaikkan. Dan dengan itu, Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah, menteri yang bertanggungjawab kepada program ini bersama dengan rakan-rakan strategik kementerian-kementerian yang di mana terlibat juga dalam 8 inisiatif yang kita tumpukan kepada 8 inisiatif itu melibatkan Kementerian Pertanian dan Industri Agro Asas Tani dan juga Kementerian Pengajian Tinggi dan sebagainya. Memang ada selalu di antara kementerian ini dan agensi-agensi terlibat di mana pemantauan kita buat, ya. Jadi Tuan Yang Dipertua, ada pada saya banyak sekali lah maklumat-maklumat tentang prestasi yang sudah jualan, pengunjung dan kos pembinaan RTC dalam tahun 2015 dan sebagainya. Dan kita ada 8 buah RTC yang sekarang sudah beroperasi dan kita ada 213 mini RTC. Seperti mana ada 12 mini RTC di Negeri Sembilan walaupun tidak ada RTC yang besar itu di Negeri Sembilan. Ini supaya tidak ada kawasan yang boleh mengatakan terlalu jauh daripada khidmat-khidmat yang kita tawarkan daripada RTC ini. Kalau tak ada RTC, sebab kita ada 8 buah saja seluruh negara, kita ada mini RTC juga. Dan untuk memberi gambaran kepada Yang Berhormat, kalau kita tengok kepada nilai jualan, satu bagaimana kita mengukur kejayaan. Dalam tahun 2015 saja, penjualan di 7 buah RTC yang sudah beroperasi ini, 453,759,046 ringgit jualan dalam satu tahun saja. Dan RTC yang terbaru ini yang telah diresmikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri adalah RTC yang kita buka di Melaka yang terbaru ini. Jadi kalau Yang Berhormat nak maklumat yang berlanjut, biarlah kita panjangkan jawapan secara bertulis sebab terlalu banyak maklumat yang ada pada saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Kuala Selangor. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua, terima kasih Yang Amat Menteri. Saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah di atas kejayaan kerajaan dalam mewujudkan RTC. Dan kalau boleh dapatlah di Kuala Selangor satu RTC. Kerana ianya memberikan impak yang sangat bermakna kepada penduduk sekitarnya. Soalan saya kepada Yang Amat Menteri, saya ingin bertanya dari segi latihan keusahawanan. Kerana sebenarnya yang kita sudah maklum, walaupun RTC itu jadikan sebagai tempat hub ya untuk memberikan peluang untuk rakyat berniaga dan juga menjadi usahawan, tetapi the follow through sebab latihan-latihan mereka supaya ianya boleh menjadi satu tempat yang dianggap sebagai tempat berdaya saing untuk meningkatkan lagi jumlah usahawan dan juga menjadi tempat tumpuan ekonomi setempat daripada masa yang akan datang. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Ya, soalannya tadi bagaimanakah pemantauan ya? Jadi seperti mana telah saya sebut pada jawapan awal tadi, kita memang ada mekanisme untuk kita memantau dan kita melihat dari masa ke semasa dan kita membimbing juga usahawan-usahawan kita di RTC. Jadi memang betul lah, ada yang berjaya dan ada juga yang gagal dan tercicir. Jadi
kita tidak mahu melihat kepada secara negatif. Kita nak keadaan ataupun memandang secara positif. Berapa ramai kita boleh tawarkan peluang-peluang mereka untuk mengikuti latihan-latihan dan kursus itu, dan kepada yang mungkin dikatakan gagal ataupun tidak dapat meneruskannya, kita bagi juga bimbingan kepada mereka. Jadi kita berharaplah seperti mana yang telah diakui oleh Yang Berhormat tadi, RTC ini adalah amat bermakna lah. Dan bagi Kementerian Kemajuan Laut Bandar, ini adalah satu kaedah yang boleh betul-betul kita mendekati golongan sasaran kita. Dan kita senantiasa mencari jalan atau menerima mana-mana dari mana-mana pihak. Bagaimana idea-idea baru kita boleh gunakan untuk kita buat penambahbaikan program ini. Jadi untuk Kuala Selangor, saya cadangkan Kuala Selangor kemukakanlah permohonanlah agar dia boleh dipertimbangkan di peringkat kementerian. Terima kasih untuk diadakan satu RTC atau mini RTC yang agak besar juga di Kuala Selangor, kawasan Yang Berhormat. Sekian, terima kasih. Masih Yang Berhormat Datuk Insinyur Haji